สดีค่ะ Jumpa lagi di channel saya Prida Family. Hari ini saya nak bawa kawan-kawan masak bersama dengan saya muai ayam. Ini adalah bahan-bahan yang diperlukan: bawang merah, bawang putih, halia dan bawang besar. Ini adalah bawang putih, bawang merah dan halia yang dicincang halus. Yang ini sayur masin. Yang ini adalah sotong kering yang sudah dibersihkan dan direndam di dalam air. Bawang besar yang siap dihiris. Dada ayam yang siap dicincang. Seterusnya adalah bahan-bahan perasa. Yang pertama adalah lada sulah, garam, serbuk ayam, kicap pekat dan kicap cair. Saya telah panaskan kuali dan masukkan minyak. Masukkan bawang merah, bawang putih dan halia yang siap dicincang. Gorengkan bahan-bahan ini sehingga naik bau wangi dan tukar warna. Sekarang bawang merah, bawang putih dan halia saya sudah naik bau wangi dan bertukar warna. Saya nak masukkan dada ayam. Apabila ayam dah masak, saya nak masukkan kicap cair. Kacau lagi, kacau sehingga sebati. Sekarang saya masukkan lada sulah. Saya kacau lagi. Saya masukkan sayur masin. Dan saya masukkan sotong kering yang siap direndam. Saya masukkan sekali dengan air rendaman sotong tadi. Sotong tadi tu saya sudah cuci bersih ya, dan saya rendam di dalam air. Seterusnya masukkan serbuk ayam. Masukkan garam. Dan
dan kicap pekat untuk mencantikkan lagi warna daging ayam saya. Saya masukkan sedikit saja. Saya kacau lagi supaya dia sepati. Sekarang saya masukkan bawang besar yang siap dihiris. Kacau. Saya kacau lagi supaya bawang besar masak rata. Nampaknya bawang besar sudah layu. Air agak kering. Saya tambahkan sedikit air. Ayam cincang halia saya sudah siap dimasak. Boleh dihidangkan sekarang ya. Ayam cincang masak halia ini sangat sesuai dimakan bersama dengan bubur kosong. Ditambahkan dengan cili potong bersama dengan kicap cair. Kawan-kawan sila cuba di rumah ya. Memang sesuai sangat untuk makan dengan bubur putih pagi-pagi sedap.